perjalanan Bupati Jembrane dari masa ke masa. Anak Agung Bagus Negara menjabat dari tahun 1929 sampai 1958. Ide Bagus Gede Doster, jabatan Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat 2 Jembrane untuk pertama kalinya dijabat oleh Ide Bagus Gede Doster dari tahun 1959 sampai 1967. Kapten R. Syafroni menjabat dari tahun 1967 sampai 1969. Doktorandus Putu Swasnawo, beliau merupakan penjabat Bupati Jembrane pada 11 Maret sampai 30 Juni 1969. Iketut Sirye menjabat pada 30 Juli 1969 sampai 31 Juli 1974. Doktorandus Inyoman Tastra, beliau merupakan penjabat Bupati Jembrane pada 31 Juli 1974 sampai 28 Juli 1975. Letkol Lik Rosadi menjabat pada 28 Juli 1975 sampai 26 Agustus 1980. Doktorandus Ida Bagus Ardana menjabat pada 26 Agustus 1980 sampai 27 Agustus 1990. Ida Bagus Indogosa SH menjabat pada 27 Agustus 1990 sampai 27 Agustus 2000. Iketut Wijana SH merupakan pelaksana harian Bupati Jembrane pada 28 Agustus 2000 sampai 15 November 2000. Igede Winase menjabat selama dua periode, yakni pada 15 November 2000 sampai 10 Oktober 2010. Igusti Made Sunendra SH, beliau merupakan penjabat Bupati Jembrane pada 16 November 2010 sampai 16 Februari 2011. Iputu Arte SE MM menjabat pada 16 Februari 2011 sampai 26 Februari 2021. Doktorandus Inengah Ledang, beliau merupakan pelaksana harian Bupati Jembrane selama kekosongan jabatan Bupati definitif pada 16 Februari 2021 sampai 26 Februari 2021. Inengah Tambe SH menjabat pada 26 Februari 2021 sampai sekarang. Thank you.